Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria paruh baya yang disebut menikahi sahabat anaknya. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok tersebut, terlihat seorang pria berjas hitam tengah mempersiapkan diri untuk menikah dengan wanita yang disebut merupakan sahabat dari anaknya. Kemudian tampak wanita muda yang merupakan anak dari pria tersebut turut mempersiapkan pernikahan sang ayah. Selain itu, wanita muda tersebut turut menjadi wali dari ayahnya saat ijab kabul dilaksanakan. Hingga berita ini diterbitkan, video tersebut telah ditonton sebanyak 5,8 juta kali, disukai lebih dari 240 ribu netizen, dan dikomentari oleh 717 orang. Untuk diketahui, anak dari ayah yang menikahi sahabatnya tersebut yaitu bernama Silva Nabila Dwi Andini, 19. Silva pun membenarkan bahwa video pernikahan yang diunggahnya adalah saat ayahnya, A.S. Yusuf Zauhari, 53, menikahi sahabatnya yaitu Adelia Nur Atifah, 19. Dirinya mengungkapkan pernikahan tersebut digelar pada Kamis, 3 Agustus 2023, lalu di kediamannya di Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!